Sekali lagi Jakarta direndam banjir. Tidak tanggung-tanggung, 50 kelurahan di ibu kota kebanjiran. Ketinggian air bahkan mencapai 4 meter di beberapa lokasi. Tak ayal warga kelimpungan. Ribuan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Harta benda pun mereka lupakan karena hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Banjir memang selalu menjadi problema abadi yang mengepung Jakarta. Pasalnya, letak geografis Jakarta sebagai wilayah pesisir bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Maka, master plan kota Batavia yang dibuat pemerintah kolonial merancang Jakarta seperti Amsterdam dengan banyak kanal untuk mengatur luapan air banjir. Namun sayang, kini masalah banjir kian parah. Ke-13 sungai yang membelah Jakarta sudah tidak lagi normal seperti dulu. Kerusakan menyeluruh mulai dari hulu hingga ke hilirnya terjadi bersamaan. Akibatnya, luapan air seakan tak terbendung lagi. Kawasan Puncak Bogor yang menjadi kawasan reservoir atau penampung air utama kini banyak beralih fungsi. Kawasan yang dulu syarat pepohonan kini malah berubah padat bangunan villa dan tempat peristirahatan. Tanaman akar keras pun banyak ditebang, berganti menjadi kebun sayur mayur yang tak mampu menahan air. Buntutnya, setiap kali hujan turun, air pun meluap-luap turun ke daerah yang lebih rendah. Jakarta pun tertimpa limpahannya melalui sungai-sungai yang kini memprihatinkan kondisinya. Sampah, limbah, dan aneka buangan kotoran industri dan rumah tangga seenaknya dibuang ke badan Ciliwung tanpa sungkan. Hingga ke muaranya, sungai di Jakarta terus teraniaya. Tidak kurang dari 80 industri kecil, menengah hingga besar membuang limbahnya langsung ke muara sungai. Tata kota ibu kota pun semakin berantakan. Sebut saja beberapa. Drainase amburadul, selokan tersumbat sampah, ruang terbuka hijau berubah fungsi, daerah resapan air tidak tersedia, situ dan waduk tak mampu lagi menampung air, kanal pengatur banjir pun tidak berfungsi maksimal. Maka ketika puncak musim hujan mulai datang dan intens mengguyur Jakarta dengan debit air lebih dari 100 mm per detik, luapan air pun kontan menggenangi daerah rentan banjir. Drainase ya, drainase banyak tersumbat, kemudian dia jauh lebih kecil daripada volume banjir yang mungkin sebelumnya tidak pernah dihitungkan. Dan yang terakhir sebagai salah satu bentuk yang paling penting adalah ketersediaan ruang terbuka hijaunya itu sangat kecil dibandingkan. Maka jangan hanya menyalahkan hujan. Berbagai pembenahan tata kota dan manajemen lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah. Bila solusi tidak kunjung terrealisasi, maka warga Jakarta harus bersiap-siap menghadapi tradisi sambut banjir yang rutin datang tanpa henti. Tim Liputan Trans 7.